Bak seperti tak ada habisnya, kabar dan informasi terbaru dari keluarga Leslar selalu mencuri perhatian publik. Mulai dari kehidupan rumah tangga mereka, aktivitas, sampai dengan pekerjaan Leslar saat ini. Tak ayal jika kabar terbaru satu ini menjadi perhatian banyak masyarakat, terutama para fanbase Leslar yang dinamai dengan Leslar Lovers. Bagaimana tidak, diisukan bahwa Syahrini, sang penyanyi ternama Indonesia, akan segera pulang ke tanah air hanya untuk bertemu dengan Lesti Kejora dan Muhammad Al-Fatih Billar. Belum ada keterangan yang jelas terkait alasan Syahrini ingin bertemu dengan Lesti Kejora dan Abang L. Namun, sempat beredar kabar, selain ingin bersilaturahmi dengan keluarga kecil Leslar, Syahrini disebut-sebut juga ingin melakukan collab bareng untuk konten YouTube. Meskipun belum ada kejelasan yang jelas, banyak yang mengatakan bahwa isu tersebut benar adanya. Mengingat semenjak Abang L lahir, kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah sepi dari pengunjung, terutama dari kalangan para artis dan selebritis top tanah air. Maka atas itu semua, sangatlah tidak mustahil jika Syahrini ingin pulang ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Tak dipungkiri, semenjak Lesti Kejora melahirkan hingga saat ini, kabar tentang mereka selalu menjadi buah bibir masyarakat luas, mulai dari masyarakat biasa sampai dari kalangan para artis. Maka tak heran pula jika banyak selebritis top tanah air silih berganti menjenguk Lesti dan anaknya. Menanggapi hal ini, baik Lesti maupun Rizky Billar merasa bersyukur dan sangat berterima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari seluruh rekan-rekan mereka dari kalangan artis yang telah menjenguk mereka selama ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.